Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya lagi Cikgu Safwan. Pada hari ini saya nak kongsikan satu projek, projektor burus yang menarik minat saya, yang mana ia telah diusahakan oleh murid saya yang bernama Haris. Okay, say hi Haris. Hi. Okay, baiklah Haris, boleh tak Haris ceritakan apakah projek ataupun inovasi projektor burus yang telah Haris hasilkan? Saya telah menghasilkan sebuah projektor burus menggunakan sebuah kotak dan sebuah kardboard. Dan saya telah menghasilkan empat burus dalam satu kardboard yang panjang. Dan saya hanya perlu masukkan ke dalam kotak yang telah ditebuk lubang di bawah dan di atas. Jadi saya boleh melihat burus pertama, burus kedua, burus ketiga, juga burus keempat. Okey, terima kasih Haris. Saya begitu tertarik sekali dengan penghasilan projek ataupun inovasi projek terburus yang telah dihasilkan oleh Haris. Dia menggunakan sekeping kad yang panjang, bukannya sekeping-sekeping yang perlu kita masukkan satu-satu. Maka dibuat dua lubang. Maka bila kita lihat, maka kita boleh perhatikan burus. Macam inilah, burus yang pertama nampak di situ, burus burus apa Haris? Burus bido. Burus bido. Kemudian yang kedua kita dapat lihat di situ burus Scorpio. Scorpio. Kemudian yang ketiga kita dapat lihat di situ burus pari. Burus pari. Dan yang terakhir kita boleh lihat burus belantik. Belantik. Okey, tanpa menukarkan kad, menggunakan sekeping kad saja, kita boleh melihat empat jenis burus yang berbeza. Okey, tahniah yang Haris diucapkan. Okey, semoga berjaya dan selamat maju jaya pada masa yang akan datang. Terima kasih. Okey, bye. Bye Haris. Bye.